Assalamualaikum. Untuk Via Nabla sudah boleh dimulai ya. Sama Mabla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar kadashtar. Nasasem imisinis. Oke, teman. Hari ini kita udah masuk di pertemuan ke-9. Yakni kita akan mempelajari ilik eki. Tapi sebelum kita belajar, kita sama-sama membaca doa ya. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Oke, selesai. Jadi apa sih ilik eki itu gitu ya? Apa sih yang dimaksud dengan ilik eki itu? Kita tengoklah ya. Jadi ilik eki itu adalah imbuhan kepemilikan. Kalau dalam bahasa Indonesia kan ada tuh imbuhan kepemilikan kayak bukan imbuhan sih, lebih ke kayak milikmu, milikku, miliknya kayak gitu, milik mereka kayak gitu. Itu adalah kepemilikan. Tapi kalau dalam bahasa Turki itu ada imbuhannya kayak gitu. Nah, gimana harmonisasi vokalnya gitu. Jadi perlu arkadaslar ingat baik-baik kalau dalam bahasa Turki itu banyak kali harmonisasi vokal, banyak kali kayak suffixnya, imbuhan-imbuhannya gitu. Nah, pun sama di ilik ek ini ada imbuhannya. Oke, kita tengok lah ya. Next ablah. Nah, ini dia harmonisasi kishieki. Jadi imbuhan kepemilikan itu harmonisasi vokalnya itu ada ini. Yang pertama itu zamir larinya itu ada ban, sen, o, bis, sis, on, lar. Terus gimana harmonisasi vokalnya? Untuk yang a, e seperti biasa itu ada em, kemudian yang e, i itu ada im, o, u ada um, e, u ada um. Itu untuk yang zamir ban. Kemudian yang sen ada en, in, un, un. Itu menyesuaikan dengan vokal akhirannya. Kalau misalnya a e ya disesuaikan, e i disesuaikan kayak gitu. Untuk yang o itu ada se, si, su sama su. Disesuaikan lagi. Kemudian yang bis ada imis, umus atau umus. Bukan atau tapi dan umus. Jadi disesuaikan. Kemudian yang sis untuk yang vokal a e itu ada enes, yang EI ada inis, yang UU ada unus, kemudian UU ada unus. Kemudian onlar, onlar ini dia pasti ada lar-lar-larnya. Ya, untuk yang AE itu pakai lare, kemudian EI leri, UU lare, kemudian UU-nya pakai leri. Nah, ini ada notnya. Yang di dalam kurung, coba arka dasar perhatikan dalam kurung, itu ada I dalam kurung, E dalam kurung, S dalam kurung, nah itu dalam kurung. Nah, merupakan tambahan untuk sebuah kata benda yang berakhiran konsonan. Nah, kecuali untuk zamir O yang S tuh, yang O dalam kurung kan ada S tuh. Itu merupakan bentuk kata benda yang berakhiran vokal. Kayak gitu. Jadi kecuali untuk yang O. Oke, jadi harmonisnya kurang lebih kayak gitu. Mungkin ini agak membingungkan, tapi nanti kalau kita udah masuk di contoh, akan lebih mudah. Arkadasila bisa screenshot dulu untuk yang harmonisasi vokalnya, supaya nanti bisa diingat-ingat. Oke, sudah? Satu, dua, tiga. Oke, gitu. Sekarang masuk di syahis zamirinya, kata ganti orangnya. Kalau yang zamiri bennya, yang ben itu ilik ekinya benim. Jadi benim itu artinya milikku. Kemudian sen itu senin. Bukan hari Senin, tapi senin. Itu artinya milik
milikmu. Kemudian O, onun. Jadi imbuhnya dia pakai UN, un, onun. Itu artinya miliknya. Kemudian bis, bizim, milik kita atau kami. Kemudian sis, sizin, milik Anda atau milik kalian. Kemudian onlar, onlaren, itu artinya milik mereka. Jadi ingat-ingat kalau namanya ialek kita adalah imbuhan kepemilikan. Jadi kurang lebih kalau diartikan itu milikku, miliknya, kayak gitu. Kayak gitulah. Oke, yang ini juga di screenshot. Satu, dua, tiga. Tamam. Bisa lanjut ablah. Nah, seperti biasa, ada bentuk positif, ada bentuk negatif, ada soru positif, soru negatifnya. Itu juga berlaku dalam yelik eki. Untuk olumlu, bentuk positif, itu ada harmonisasi, ada formulnya juga. Boleh di next abla. Nah, ini dia formulnya. Jadi, rumusnya itu kata ganti orang. Kata ganti orang yang tadi, yang yelik eki itu tadi. Yang yelik eki. Yang, apa namanya, zamirnya tadi. Nah, itu ditambah kata benda. Kan ya. Kemudian, ditambah yelik eki. Jadi rumusnya itu. Jadi benim misalnya nih. Misalnya yang berakhiran vokal ini di sini isinya ada segili. Benim segili kan ya. Segili artinya kasih. Benim segili itu ielekinya imbuhannya M. Jadi cukup dikasih M aja untuk yang berakhiran vokal. Jadi benim segilim kekasihku atau langsung aja jelas segilim kasihku gitu. Kemudian senin oda, nah itu irekinya tambah n. Jadi langsung senin odan. Oda, oda artinya apa? Oda artinya apa? Bisa di kolom komentar. Oda artinya apa? Kamar, senin odan berarti bisa juga room kalau dalam bahasa Inggris kayak bisa bilang bisa ruang, bisa kamar, tapi seringnya dipakai untuk kamar. Senin odan, jadi kamar kamu atau kamarmu. Kemudian onun lbcc, jadi untuk yang apa namanya zamir o. Onun ini, dia yelik ekinya itu si ya, ingat. Jadi kalau enggak sesi, susu, yang tadi itu yang di awal-awal itu. Nah, itu jadinya onun LBC si. LBC artinya apa? Enggak ada yang ini. Oke, LBC itu gaun. Jadi, gaunnya. Kemudian yang bizim kedis berarti kucing kami atau kucing kita. Kemudian sizin akrabanes. Akrabanes. Akraba artinya apa? Bukan araba ya ini ya, ini akraba. Akraba artinya apa? Saudara. Relatives. Jadi akraba ini adalah kerabat atau saudara ya. Jadi sizin akrabanes artinya adalah saudara saudara siapa? Saudara kalian atau saudara Anda kayak gitu. Kemudian onlaren. Saudara Anda atau saudara kalian. Kemudian onlaren. Onlaren para lare. Jadi untuk ielik ekinya yang onlaren itu pakai lare, para lare, onlaren para lare, artinya uang mereka, uang, para itu artinya uang ya, jadi para artinya uang. Ingat kalau saya Billy tadi kekasih, Oda itu kamar, LBC gaun, Kedi itu kucing, Akraba itu kerabat atau saudara, kemudian para itu uang.
Oke. Kemudian untuk yang berakhiran konsonan, dia ada imbuhan yang i tadi itu, yang di dalam kurung tadi. Jadinya kayak gini. Kecuali yang o ya, yang onun ya. Yang onun itu dia kebalikannya. Kalau dia akhirannya vokal, maka dia pakai se atau si kayak gitu ya. Tapi kalau dia itu akhirannya konsonan, maka dia cukup i-nya aja. Jadi s-nya itu dibuang kalau akhirannya konsonan. Nah, jadinya benim f, kemudian dikasih i eki im. Jadinya benim evim. Kemudian senin kalem min. Jadi senin kalem terus dikasih i eki nya in. Kemudian onon bilgi sayar. Nah, ini dia cuma dikasih imbuhan i aja. E ya, yang e. Bilgi sayare. Onon bilgi sayare. Kemudian bizim daftar. Bizim daftar, kemudian ialik ekinya imis. Bizim daftar imis. Kemudian sizin telewonus. 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 Telewonunus. Telewonunus. Sizin telewonunus. Kemudian onlaren. Yang ini gus. Kemudian ialik ekinya leri. Nah, kita artikan nih. Yang evim artinya rumah. Benim evim berarti rumah saya. Sainin kalemin berarti kalem itu artinya apa? Pena. Berarti senin kalemin. Pena kamu, penamu. Kayak gitu. Onun bilgi sayare. Bilgi sayare artinya apa? Bilgi sayare artinya apa? Coba kolom komentar aktifkan komputer. Tamam. Onun bilgi sayare. Jadi kalau onun bilgi sayare artinya komputernya atau komputer dia atau tapi biasanya kan kalau dalam bahasa Indonesia artinya kan komputernya gitu, komputernya. Kemudian bizim daftarimis berarti daftar, ingat-ingat ya, daftar sama kitab itu beda. Kalau kitab kan buku, buku-buku cetak juga, tapi kalau daftar itu buku tulis. Bizim daftarimis artinya buku tulis kami atau kita. Kemudian sizin telewonus, telewonus. Sizin telewonunus. Artinya telepon Anda atau telepon kalian. Kemudian online jewelry. Berarti mata mereka. Gitu. Intinya ya itu adalah imbuhan kepemilikan. Cuma untuk menegaskan kalau benda itu atau sesuatu itu adalah miliknya si subjek. Oke. Kurang lebih harmonisasi vokalnya seperti itu. Untuk yang vokal dia itu tanpa imbuhan yang dalam kurung, kecuali yang onun, kemudian yang berakhiran konsonan, itu dia pakai yang dalam kurung. Yang harmonisasi awal-awal tadi itu, nah, jadinya itu kali yang onun lagi. Kalau onun dia kebalik. Yang dalam kurung, yang S kan ya tadi, yang dalam kurung. Dia kebalik. Oke, bisa di screenshot dulu. Satu, dua, tiga. Oke, tamak belah, bisa lanjut. Slide sebelumnya aja dulu, Abla. Udah masuk kolom sus ternyata. Coba kita contoh ini ya, contoh satu isim lagi ya, isim yang berbeda ya. Nanti Arka Dashlar ketik aja di kolom komentar ya. Jadi dari Benim sampai Onlaren itu kalian ketik. Isimnya coba kita pakai yang ada di sini apa ya. Coba tas, canta coba, canta. Canta. Kira-kira harus vokalnya pakai yang mana kalau canta? Ya berarti pakai yang berakhiran vokal. Coba dah sampai, pokoknya diketik dari benim sampai onlaren tuh, jadi satu ini. Coba kayak mana? Dan mau lihat. Oke, benim canta, misalnya cantan.
Contoh-contoh. Alun cantase atau cantasi. Coba bentengok dulu. Mana ini kolom komentar? Cantase. Oke, sijin cantanes. Jadi kalau untuk penulisannya dia digabung, cantanes. Oke, bizim cantanes. Udah pandai-pandai. Oke, coba yang sijin tuh. Wah, ini udah ada yang lengkap nih dari Marmara Rafif Rabbani Abi. Sijin cantanes. Ah, cekuzel anlaran cantalara. Dor war kadashlar. Tamam, bersyukur darim. Udah pada pandai. Dah, udah bagus-bagus dah. Ini ada lagi nih. Ikle. Tengok dulu. Ini cantam. Anak cantan so bizim cantamas bizim cantanas penarun cantan cek gezel Amalia Kartika bla semuanya luar biasa kok. Oke. Cek hari kasenas tamam, bisa lanjut. Sekarang masuk di olumsus ini bentar. Kayak mana sih harmonisasi vokalnya yang olumsus ini? Oke, kita bisa tengok ya sama-sama. Jadi kalau untuk yang kalimat negatif itu seperti biasa ada imbuhan dailnya, ada imbuhan dailnya. Oke, itu yang menjadikan pembeda. Nah, misal nih sama sih seperti biasa, kata ganti orang ditambah kata benda isim kemudian ditambah ielikeki baru ditambah akhiran dail. Jadi dailnya di akhir semua. Misalnya yang isimnya ini Sef Gili. Benim Sef Gilim Dale. Jadi Benim Sef Gili, kemudian tambah ielik eki M, tambah Dale. Benim Sef Gilim Dale, artinya bukan kekasihku. Kemudian Senin Kalemin Dale, bukan penamu. Onun Elbisesi Dale, bukan gaunmu, bukan gaunnya. Kemudian Bizim Kedimis Dale, bukan kucing kami atau kita. Kemudian sizin akrabanes dail, bukan kerabat atau saudara Anda atau kalian. Kemudian onlaren paralare dail, bukan uang mereka. Kayak gitu. Jadi mudah aja, cuma dikasih imbuhan dail aja, harmonisasi vokalnya tetap sama, rumusnya tetap sama, cuma bedanya dikasih imbuhan dail aja. Kayak gitu untuk yang kalimat negatif. Kayak gitu. Sama Abla. Coba lanjut. Oh, kayak gitu ya. Oke, sebelum masuk di alam musaruf, yang apa namanya, kalimat tadi, kita coba lagi ya. Kali ini katanya kita pakai apa ya? Kata benda itu nggak ngerti. Coba dolap, coba lemari. Coba lemari. Dolap. Dolap ke mana? Jangan dolap. Dolap nanti masih di bawah. Harmonisasi vokalnya beda lagi kalau dolap. Apa ya? Bentar. Biar mikir dulu. Yang ada fast track cahapnya apa ya? Ah, coba ini aja. Baba aja deh, baba. Bapak. Baba. Yang enak. Kalau kita kita spesial ya. Baba aja, baba. Coba baba. Coba yang kalimat negatif pakai kata baba. Ingat, ini ada dailnya.
Ah, gazelle. Bising. Ih, banyak kali ya, basically. Siapa ini kita banyak-banyak? Dan yang babam, real. Babam, real. Kenapa masuk? Tail, biasa bapa mas tail, bapa mas tail, bener bener. Ah, cek kezel. Yang dari EG nih, Maita, Sabila, Syahidabla. Kenapa kok oh Baba Dail? Ini ilek kaki ya. Ayo. Ini pakai onun. Onun, pabase, deil. Tamam, cek kezal. Udah pada bagus. Syukur dari yang markah dasar. Guru. Cek kezal. Tamam, udah pada paham ya berarti. Oke, berarti kita bisa lanjut kalau udah pada paham. Kita masuk di soru. Jadi ada ulum lu soru, bentuk pertanyaan positif. Gimana sih kalau kita mau menanyakan terkait ielek eki ini? Yuk, kita tengok lah ya. Gimana harmonisasi vokalnya? Jadi, kalau soru eki itu tidak terlepas dari kata mi, me, mo, me, kayak gitu. Jadi, misalnya dia nanya, apakah, ibaratnya, apakah ini milikmu, apakah dia kekasihmu, apakah bla 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 bla, kayak gitu. Oke, jadi untuk formulnya itu ada kata ganti orang, ditambah kata benda, isim, kemudian ditambah ielik eki, ditambah soru eki. Jadi, mudahnya gini, mudahnya itu sesuatu, mudahnya itu olumlu, terus ditambah soru aja gitu. Jadi formulnya olumlu tadi kalau kita udah ingat, tinggal ditambahin aja, mau ma, mau me, atau mi, mu, atau mu, kayak gitu. Misalnya yang ini nih, benim seh gilim, kekasihku kan, udah kita udah paham nih, itu adalah olumlu. Nah, kemudian kita tinggal kasih aja sorunya. Akhirannya apa? Akhirannya i, berarti pakai mi, sorunya. Berarti benim sef gilim dair inside astagfirullah benim sef gilim mi benim sef gilim mi, jadi kayak main tebak-tebakan benim sef gilim mi artinya apakah dia kekasihku gitu, apakah dia kekasihku bisa aja kayak gitu dalam kurung tapi nah, kemudian senin kalemin mi kayak gitu, apakah ini penamu gitu, apakah pena ini tuh milikmu gitu. Kemudian onun yutusumu kayak gitu. Apakah setrika ini tuh milikmu kayak gitu. Kalau diartikan secara kasarannya. Kemudian gizim masa mesme kayak gitu. Apakah meja ini tuh milik kita atau kami kayak gitu. Ini juga main tebak-tebakan sama kayak benim. Kemudian sizin telepon nunusmu. Jadi apakah telepon ini tuh miliknya kalian atau Anda kayak gitu. Kemudian onlaren para lareme kayak gitu. Apakah uang ini tuh milik kalian kayak gitu. Itu kalau mau menanyakan. Kayak gitulah ya kurang lebih. Intinya mudahnya itu intinya olumlu kalau kita udah paham rumusnya, udah itu aja ditambah soru ekinya. Soru ekinya tinggal menyesuaikan sama vokal akhirannya itu apa. Jadi tinggal menyesuaikan apakah itu nantinya akan me, mi, mu, atau mu. Kayak gitu. Oke, sekarang kita coba lagi. Coba. Yang akhirannya nggak berusaha. Coba. Apa ya? Pusing aku. Coba bahasa Turkinya peta apa? Peta. Peta.
Coba apa peta? Harita. Okay. Okay, jadi kita pakai kata itu aja, pakai isim itu aja, harita. Jadinya kalian ubah jadi benim sampai onlaren pakai isim itu. Nah, kayak gitu. Pakai volume lu soru. Okay, coba. Harita, harita. Benim harita me. Gusel. Coba lanjut yang Senin. Senin haritan me. Doru doru. Peki, coba. Cukuzel. Wanun harita se me. Nah, benar. Oke, coba yang online. Oke, dah. Dah benar. Oke. Ini ada yang ngirim lagi nih. Season, return semua, banyak return. Cukuzel. Teru. Syukur dari. Sampai typo-typo. Ngetiknya. Masya Allah. Ayo ingat. Kalau gini ya, ingat ya, sorweki itu kan ada me, mi, mu, sama mu. Kayak mana kita bisa tahu itu akhiran, apa namanya kita pakai me, mi, mu, sama mu itu kapan gitu. Itu kan kemarin kita udah pernah bahas ya. Jadi kalau misalnya akhirannya itu a sama e, maka sorwekinya adalah me. Kemudian kalau e, E sama I, maka soroeknya mi. Kemudian O, U, mu. U, U, mu. Kayak gitu. Nah, itu. Jadi, harus diingat-ingat harmonisasi vokalnya. Cukuzel. Jadi, menyesuaikan, ingat menyesuaikan apapun itu. Nah, itu. Entah itu dia berbentuk imbuhan maupun soroek, itu menyesuaikan dengan yang terakhirnya, jadi huruf vokal terakhirnya gitu. Misalnya ini, Benim Saif Gilim Mi. Kenapa kok bisa pakai mi? Karena akhirannya di situ itu pakai i, Saif Gili akhirnya i. Kemudian Kalemin Mi, akhirannya apa? I yang ilikekinya tuh ada huruf vokal i-nya tuh, Kalemin. Nah, itu jadinya pakainya mi. Dulu haritan. Kemudian yang itu su, akhirannya su, u, maka pakai mu, kayak gitu. Kemudian masa mes, akhirannya apa? E, mes kan, jadinya pakai me. Kemudian telepon nunus mu, akhirannya apa? U, yang unus itu yang akhirnya kan u tuh, makanya pakai mu. Kemudian yang paralare, akhirannya apa? E, maka pakai me, kayak gitu. Oke. Oke, Cek Guzel. Kalian udah bener-bener ini. Oke. Mungkin ada beberapa yang masih ini masih keliru, masih pakai i, pakai mi ya. Ini pakainya itu me. Oke, tapi selebihnya udah bagus. Cek Guzel. Ada yang nanya, yang onun haritase me atau haritasu me. Kenapa kok tiba-tiba jadi su? Aruna dari Kerklareli. Kenapa kok tiba-tiba
ini Abla atau Abi nih? Abla atau Abi nih? Kepikiran tiba-tiba kok jadi Su itu kayak mana ceritanya? Oke, jadinya hari tas ya. Karena apa? Karena dia kan akhirnya kan A ya. A kan ya. Jadi imbuhannya itu se. Harita se. Jadi mengikuti formulnya, mengikuti harmonisasi vokalnya. Kalau akhirannya itu A, maka formulnya itu harmonisasi vokalnya biasanya diikuti oleh e kayak gitu. A e biasanya diikuti e kayak gitu. Oke, tam ya. Oke, cek Guzel, syukur Darim. Oke, bisa lanjut nih. Sekarang olum susuru. Nah, ini bentuk pertanyaan negatif. Formulanya ada kata ganti orang, ditambah kata benda isim, yalikeki, ditambah bukan, ingat ditambah deil lagi, si deil muncul lagi di sini, baru ditambah suru eki. Sama kayak yang tadi, yang penting kita tahu olum sus, ya, habis itu baru ditambah suru eki, itu rumus cepatnya. Jadi misalnya, benim saya gilem deil, udah nih, kalau kita mau buat pertanyaan berarti ditambah suru eki aja. Kalau deil akhirannya i, berarti suru ekinya mi, kayak gitu. Jadi langsung aja itu rumus cepatnya. Benim saya gilem deil mi, kayak gitu. Benim saya gilem deil mi, kayak gitu. Itu main tebak-tebakan lagi. Jadi, apakah si ini atau dia itu bukan kekasihku gitu. Kemudian senin kalemin deil mi. Apakah ini bukan penamu gitu, atau apakah pena ini bukan punyamu kayak gitu, atau kemudian onun elbisesi deil mi. Apakah gaun ini bukan punyamu kayak gitu. Kemudian bizim kedimis deil mi. Apakah kucing ini atau ini tuh sebenarnya cuma kata-kata ini aja sih, kata memudahkan pengertian aja. Kemudian kalau bizim kedimis deilmi itu berarti dia nanya, main tebak-tebakan lagi, apakah kucing ini bukan milik kami atau punya kami kayak gitu. Kemudian sizin akrabanes akrabanes deilmi deilmi. Jadinya apakah apakah kerabat ini tuh, apakah mereka bukan kerabat kami, kayak gitu. Kemudian, onlaran paralara deilmi, kayak gitu. Apakah uang ini tuh bukan milik mereka, kayak gitu. Kalau mengartikan secara kasarannya gitu, gitu ya. Tapi kalau kalian mau mengartikan lebih baik lagi, bisa menggunakan kalimat yang lebih baik lagi. Oke, jadinya intinya kalau kita udah paham formulanya, yang ada pada kalimat negatif itu tinggal ditambah soru eki aja. Kalau kita mau nanya soru ekinya apa, bisa mi, me, mu, mu, menyesuaikan sama akhiran vokal kata sebelumnya gitu. Oke, sekarang kita coba lagi. Apa ya, mau apa nih, mau kata apa ya? Kalau irtok kek akhirannya izin pakai m, coba anggur izum, coba izum dan ketik ya, coba kata izum izum. Nah itu, coba kalian buat kalimat menggunakan kata izum, menggunakan harmonisasi yang ini. Ingat, dia akhirannya itu pakai vokal. Maka iyalik ekinya itu nggak hanya M, N saja. Ada imbuhannya. Buahnya apa? Di harmonisasi yang awal tadi, yang Ben suruh kalian screenshot. Ayo. Ayo, ayo. Oke, kita tengok ya.
Ingat, untuk suruh ekinya menyesuaikan sama kata terakhir. Kata terakhir apa? Dail. Dail akhirannya apa? I. Maka menyesuaikan yang terakhirannya. Ayo. Ayo. Ingat, iyalik ekinya jangan lupa dipakai. Kok ada yang ngetik us gunung itu kenapa? Mencelat us gunung. Jawabannya semakin ini ya. Semakin mengadi-adi. Oke. Typo, typo. Oke. Oke, tamam. Jadi, untuk yang pertanyaan negatif, kalian ingat-ingat aja ya, mudahnya itu suruh ekinya itu pakai mi semuanya. Oke? Jadi, itu rumus cepatnya. Jadi, untuk yang pertanyaan negatif, untuk suruh ekinya pakai mi semua, karena mengikuti dailnya semua. Kayak gitu. Tamam. Oke. Cukup ya. Sekarang kita lanjut. Oke, pakai keyboard Turki ya. Sekarang ada istisnalar. Jadi, kita kan tadi kan udah belajar nih formulnya nih, tapi ada pengecualian. Nah, pengecualian ini yang harus kalian ingat. Jadi, kadang dalam pengecualian itu tidak sesuai dengan rumusnya yang tadi. Kalau tadi kan kata gantinya kan pakai ini, kata ganti orang ya. Jadinya pakai saya, kamu, dia, mereka gitu kan ya. Tapi gimana kalau kita misalnya mau bilang kekasihnya Yulia misalnya. Kekasihnya Yulia atau kamarnya Vian kayak gitu. Nah, ini formulirnya kayak gini. Jadi kalau Yulia, Vian, Turki, Indonesia. Nah, itu dia dikasih imbuhan ini. Ada kata tanda petik ya, ada tanda petik, kemudian dikasih imbuhan nen, en, nin, atau pokoknya menyesuaikan sama akhiran akhiran vokalnya apa. Jadi dikasih tanda petik dulu, kemudian dikasih imbuhan. Untuk yang dia berakhiran vokal, maka pakai nen, atau nin, atau nun, atau nun. Kemudian yang akhirannya dia konsonan, maka cukup en atau in atau un atau yun. Kemudian sama kayak gitulah ya. Nah, contohnya ini. Yulia terus dikasih tanda petik, dikasih imbuhan nen. Yulianen, kemudian dikasih isim. Isimnya Sefgili, kasih kemudian iyelik eki. Iyelik ekinya dia pakai si kayak gitu. Yulianen Sefgilisi. Jadinya kekasihnya Yulia. Kemudian Vian, Vianen, dikasih isim Oda Se. Berarti kamarnya Vian. Kemudian Tuikienin, Jumhur Bashkan, Jumhur Bashkane. Jumhur Bashkane. Kayaknya kalau penulisan Jumhur Bashkane itu U-nya pakai U biasa. Jumhur Bashkane. Oke, nggak apa-apa. Jumhur Bashkane. Berarti Jumhur Bashkana itu artinya itu presiden. Presiden. Berarti presidennya Turki atau presiden Turki kayak gitu. Kemudian Indonesianen ada se. Ada Nedamek ada artinya apa?
dasar Indonesia dan ada dasarnya, Pak. Coba di kolom komentar. Oke, dah. Kayak gitu. Coba. Oke, ini ada notnya ya. Harap tambahkan tanda petik, yang tadi Ben bilang, setelah nama orang atau nama negara atau sebagainya mengandung sebuah nama. Ben pas ngetik, ada langsung ada logo pulau. Nah, oke, ini ya, ini adalah istisna lar yang pertama. Dia agak mudah ya. Oke, contohnya kita langsung praktik aja. Kita pakai musuhnya Ana, coba. Kalau musuhnya Ana gimana? Musuhnya Ana. Musuh apa musuh? Musuh. Kok jadi Ben? This one. Mbak, musuhnya Ana gimana jadinya? Ntar ada yang komplain. Ana kan arti ibu. Ntar ada yang komplain. Musuh apa Ana? Okay. Musuhnya Ana coba. Ana nen, dushmane. Cek Grizel. Doru. Oke, dah paham. Ini berarti untuk istisna lar pertama udah paham ya. Sekarang masuk di istisna lar kedua. Pengecualian yang kedua ini Yelik Eki. Minum dulu. Yelik Eki ile yang ini. Kecap. 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 Jadi Yelik Eki ile kecap. Jadi ini Yelik Eki dengan kecap. Tinggal dimasak. Oke. Jadi kalau dalam bahasa Turki itu ada namanya penghalusan huruf supaya enak didengar menurut versinya orang Turki. Kalau K biasanya itu diubah menjadi G atau yumushak G. Kemudian yang T itu diubah menjadi D. Yang C diubah menjadi J. Kemudian P diubah menjadi B. Misalnya nih, bebek. Bebek kan akhirnya kan K nih. Benim bebeim. Benim bebeim. Jadi K ini diubah menjadi yumushak G untuk penghalusannya. Benim bebeim. Bukan benim bebekim. Bukan. Tapi benim bebeim. Ada penghalusan di situ. Senin bebein. Onun bebei. Kemudian bizim bebeimis. Sizin bebeinis. Onlaren. Nah, untuk yang onlaren ini, dia baru yang nggak ada penghalusannya. Untuk onlaren ini ya dia tetap bebek, bebek Larry. Karena apa? Karena apa, ayo? Kenapa kok yang onlaren ini kok tetap bebek? Kenapa? 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 Karena onlaren yang bebek ini diikuti dengan huruf konsonan. Jadi nggak perlu penghalusan di situ. Nah, kalau bebeim itu kan setelahnya kan huruf konson, huruf apa namanya, huruf vokal ya. Ini istisna ya, huruf vokal ya. Jadinya bebeim untuk menghaluskan bebein, bebei. Kemudian bebeimis, bebeinis kayak gitu. Tapi untuk yang onlar ini tetap bebek leri. Kemudian yang yurt, yurt itu artinya apa yurt? Yurt artinya apa? Yurt artinya apa? Yurt, 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 yurt. Ya, onlar istimewa. Anak tiri. Kalau diartikan itu dia bisa negara atau bisa juga semacam asrama. Kayaknya negara deh enaknya. Yurt. Nah, untuk yang yurt ini,
T-nya itu dia dihaluskan menjadi D. Jadi bukan yurtum, tapi jadinya yurdum. Yurdum, kemudian yurdun, kemudian onun yurdu, bizim yurdumus, sizin yurdunus. Onaren, nah untuk yang onaren ini, anak tiri lagi dia, jadinya yutlar. Kayak gitu. Kemudian yang C itu berubah menjadi J. Ilaj, contohnya ilaj. Ilaj artinya, ilaj itu obat. Jadi kalau kita mau bilang obatku, ilajem, ilajem, bukan ilacem. Bukan ilacem, tapi ilajem. Ilajem, kemudian obatmu, ilajen. Kemudian obatnya, ilaje. Kemudian obat kami, ilajemes. Anda atau obat kalian, ilajenes. Kemudian obat mereka, ilaj, ilaj, lari. Ilaj lare, ilaj lare. Ingat yang online ini pengecualian. Kemudian yang P berubah menjadi B, kitab. Kitab menjadi kitab. Jadinya kitabim. Jadi bukan kitabim, kitabem bukan, tapi kitabem. Kitabem bukan kitabem. Kemudian kitaben, kitabe, kitabemes, kitabenes. Kemudian kitab lare. Kayak gitu. Jadi untuk yang onlaran aja nih, yang dia itu tidak ada penghalusan di situ. Selain onlar, yang lainnya ada penghalusan. Jadi kalau yelik udah dipadukan dengan yelik eki, untuk, jadi harus ingat ya, untuk huruf huruf isim yang akhiran hurufnya itu adalah K atau T atau C atau P. Nah ini harus ingat-ingat ada penghalusan di situ. Oke, khusus untuk yang ini nggak perlu kalian latihan karena nanti akan ada latihan di akhir. Oke, ini kita lewat dulu. Nah, sekarang yelik eki ile y, ada y di situ. Jadi untuk yang y ini dikhususkan hanya untuk su. Su itu artinya air. Nah, jadi biasanya kan kita pernah dengar nih kalau jus itu kan mewe suyu. Nah, jadi pada onlaren, tapi untuk onlaren ini nggak ada perubahan, tetap su, sulare ya. Oke, jadinya gimana? Benim suyum, jadi airku. Senin suyun, airmu. Onun suyu, airnya. Gizim suyumus, air kami atau kita. Sizin suyunus, air Anda atau kalian. Onlaren sulare, jadinya air mereka. Coba rekan dasar perhatikan di situ ada Y di tengahnya, pemisah antara U, dua U, jadi suyum. Su, yun, suyu, suyumus, suyunus, su, lare. Untuk yang onlar ini selalu istimewa. Jadinya dia nggak berubah. Tetap su, lare. Jadi bukan sui, lare, bukan. Jadi tetap. Nah, untuk yang G ini, arka dasar nggak usah bingung lagi, karena dia khusus untuk su doang. Khusus untuk su doang. Jadinya nggak perlu bingung kata apa lagi yang harus ditambahkan dengan G ini. Nggak perlu bingung. Khusus untuk su aja. Tamam, boleh lanjut Abla. Oke, lanjut Abla. Sekarang ielik eki ile ya banjek keli meleri. Oke, akar dasar mungkin sudah belajar mengenai kata serapan ya. Jadi kata asing yang kemudian jadi yang dipakai masih dipakai dalam bahasa Turki yang diserap. Sama ya kan dalam bahasa Indonesia itu ada kata-kata serapan dari Arab, Belanda, India. Nah, dalam bahasa Turki juga ada. Misalnya di sini kalp. Kalp. Kemudian hayal, saat. Saat kan artinya waktu, kemudian hayal kan impian atau mimpi ya. Kemudian kalp itu hati via jantung. Kalp heart. Oke. Okay. Benim kalbim. Nah. Jadi coba para kerasa perhatikan. Imbuhannya itu semuanya dia pakai i, padahal katanya itu berakhiran dengan konsonan A. Harusnya kan imbuhannya kan bukan
i tapi e. Nah, tapi khusus untuk yang ini, khusus untuk kata serapan ini, dia imbuhannya pakai i. Jadi, ada note-nya tuh di bawah. Pada materi col eki, sudah dijelaskan terkait kosakata serapan yang berakhiran a, u, o, maka gunakan ler. Maka menggunakan ler. Oke, maka menggunakan yang i. Jadinya, meskipun dia akhirannya a, maka dia imbuhannya itu bukan e, tapi pakai i. Jadinya pakai i semua, rata-rata pakai i semua. Jadinya, misalnya benim kalbim. Bukan benim kalbem. Kemudian benim hayalem. Bukan benim hayalem, tapi hayalim. Hayalim. Kemudian saatim, bukan saatem. Jadinya nggak pakai e, pakainya i semuanya. Khusus untuk yang kata serapan. Senin kalbin. Senin hayalin. Senin saatin. Onun kalbi. Onun hayali. Onun saati. Kemudian yang bizim, bizim kalbimis, bizim hayalimis, bizim saatimis. Sizin kalbinis, sizin hayalinis, sizin saatinis, saatinis, saatinis. Kemudian yang onlaren, dia spesial, dia sangat-sangat spesial. Jadinya dia kayak gini, kapleri. Nah, untuk yang yang onlaren ini, dia juga menggunakan ler ya, bukan lar. Jadi bukan kaplar, tapi kapler. Kapleri, hayaleri, saat leri, kayak gitu. Ah, mati. Oke, jadi lampu mati. Padam. Oke, tetap lanjut ya. Ya, kurang lebih kayak gitulah ya. Nah, nanti bisa ditengok-tengok lagi kalimat-kalimat serapannya. Nah, kemudian ielik eki ile heje dismenni. Jadi ini ada perubahan struktur penulisan ya, arkadaşlar. Tapi arti katanya tidak berubah. Jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi misalnya ini syekhir. Di situ dibalik ya, bukan bukan syekhirim, bukan, tapi syekhrim jadinya. Benim syekhrim. Kan kebalik tuh antara I dan R-nya tuh. Kemudian burun menjadi burnu. Terus tambah M, burnum. Kemudian mehir menjadi mehrim. Oul menjadi olum. Bukan oulum, tapi olum. Kemudian akel menjadi aklem. Bukan akelem, bukan. Tapi aklem. Jadi ada perubahan struktur penulisan di situ. Nah, kemudian yang senin, senin syehrin, senin burnun, senin mehrin, senin ulun, senin aklen. Tapi kalau untuk kisyekinya dia tetap ya, ke dasar, tetap menyesuaikan aja. Bedanya yang berubah itu struktur penulisan yang isimnya. Kemudian yang onun, onun syehri, onun burnu, mehri, olu, akle. Kemudian yang bizim, syahrimis, durnumus, nehrimis, olumus, aklemus. Yang onlaren, syahirleri, kemudian burunlare, nehirleri, oullare, nah ini akellare. Nah, khusus untuk yang onlaren ini, dia anak tiri, jadinya dia tetap. Nggak ada perubahan struktur penulisan. Jadinya tetap syahir leri, bukan syahri leri, bukan. Jadinya untuk yang onlaren, dia tetap tidak ada perubahan struktur penulisan. Kalau masalah soal, jangan tanya Ben. Oke, itu adalah rahasia negara. Oke, nanti kalian arka dasar baca-baca aja gitu ya. Toh pun enggak ingat semuanya, seenggaknya masih adalah dalam bayangan. Oh, yang ini yang berubah di strukturnya gitu. Kayak gitu kurang lebih. Ah, tamam. Untuk yang perubahan struktur yang ini. Oke, bisa lanjut Abla. Coba-coba Abla yang slide sebelumnya.
Tadi belum diartikan ya. Kalau syahir itu artinya apa? Syahir artinya apa? Syahir kota. Burun? Burun apa burun? Burun-burun pasir. Burun apa? Doru. Kemudian nehir. Nehir apa? Nehir sungai. Oul. Anak laki-laki. Kalau akal, akal artinya apa? Akal artinya apa? Pikiran. Kalau kalau akal kan pikiran nih. Akal, akal pikiran, sama aja. Terus kalau kalau pintar atau cerdas apa? Hampir sama katanya, cuma ada perbedaan di akhirannya doang. Akal. Saya juga pakai Zeki. Okay. Sementara ini cuma sekedar pengetahuan. Sementara yang kalian ingat-ingat ini aja. Yang syahir, burul, mahir, aul, akal. Okay, ini aja yang kalian ingat-ingat ya. Nggak ada perubahan strukturnya. Tamam. Saya lanjut ablah. Okay. Sekarang ialik eki ile bulun mahali. Bulun mahali sudah belajar kan ya? Jadi ada imbuhan bulun mahali kan ada imbuhan da de kemudian ta te gitu kan ya bulun mahali. Nah, ini juga ada perpaduan dengan ialik eki. Jadi ialik eki digabungkan dengan bulun mahali. Coba Akedasa perhatikan di ininya tabelnya. Nah, semuanya kan sesuai ya, mengikuti ya, pakai odamda, kemudian efimde. Jadinya benar-benar menyesuaikan banget pakai dade 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 gitu ya. Tapi di sini ada pengecualian untuk yang onun sama onlaren. Dia itu ada enda, enda atau ende, enda atau ende. Khusus untuk onun sama onlaren. Ini ada nda atau nde. Ada imbuhannya nda atau nde. Khusus untuk itu ya, ada imbuhannya. Nah, banim odam da. Banim evim de. Tulabem da. Odam da. Evim de. Kemudian tulabem da. Odam da. Nah, ini yang senin, ini masih istisnalar. Yang senin sama onun itu sama ya. Senin sama onun odanda odanda. Nah, ini sama. Cuman bedanya apa? Bedanya itu dari zamirnya. Kan Ben pernah bilang tuh, kalian bisa kok pakai zamir, bisa tanpa zamir, tapi beberapa kata itu ada yang bikin salah paham. Jadi harus pakai zamir kalau untuk kata-kata yang bikin salah paham. Misalnya yang ini. Senin sama onun ini kan sama nih. Jadi kalau bisa zamirnya dipakai senin odanda onun odanda kayak gitu. Kemudian yang bizim oda mesda. Evi misde. Telab mesda. Oda mesda, evi misde, telab mesda. Kemudian yang onlaran oda larenda, evlerinde, telab larenda. Gitu. Kemudian ingat-ingat kalau yang lainnya kan dolap untuk yang dolap nih perhatikan dolap itu kan P berubah menjadi B ya. Kadasa perhatikan lagi yang lainnya kan berubah kecuali yang onlar. Onlar ini spesial jadinya dia tetap dolap, dolap lah rendah. Bukan dolap B, tapi dolap. Tapi untuk yang lainnya dia berubah P-nya bertransformasi menjadi B. Dolap benda, dolap benda, dolap benda, dolap bemesda kayak gitu. Kayak gitu.
Oke, ingat-ingat aja. Pokoknya yang khusus onon sama onaran itu dia agak berbeda dan da sama d-nya. Ada imbuhan n-nya di situ. Tamam. Artinya apa? Oda artinya apa? Oda. Oda artinya apa? Oda. Oda kamar kan ya? Atau ruang ya? Berarti kalau benim odamda. Benim odamda. Da, ye, bulun mahali itu. Cuk guzal. Bulun mahali itu. Da. Atau de. Itu artinya adalah di. Kayak gitu. Odamda di ruanganku, evimde di rumahku, kemudian dolabemda di lemariku, kayak gitu. Nah, kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Tamam. Sudah ya. Terus kalau mau bilang di sekolahku gimana di sekolahku? Di sekolahku coba, di sekolahku gimana? Di sekolahku. Okulum da, okulum da, okulum da. Okulum da. Coba kalau di hatiku. Coba ayo di hatiku. Kalbim deh. Aduh, habis ini pada ini pasti. Pada gombalin doinya habis ini. Udah, jangan bahas yang itu. Oke. Okay. Tamam, cukup ya untuk yang ini. Bisa lanjut apalah. Ah, gak punya tuh, ada yang jomblo tuh. Nanti ikut ini ya, ikut pamukkale apa itu, mencari jodoh atau apa itu. Oke. Okay. Sudah ya, Blah? Bismillahirrahmanirrahim, sudah, bulan mahali sudah. Ah, ini dia, cowok Eki. Coba, kan Arkadas kan udah belajar mengenai cowok Eki. Cowok Eki itu apa? Kalimat jamak, gitu ya. Kalimat jamak. Jadi, kalau untuk kalimat jamak ini, ditambah dengan ilik Eki, jadinya kayak gini. Benim, gus lerim. Jadinya setelah kata isim, kemudian ditambah caul eki, kemudian baru ditambah kishi ekinya. Kayak gitu. Benim, gus lerim. Kemudian, gus artinya apa? Gus, gus, gus. Gus itu mata. Kemudian kulak. Kulak apa artinya kulak? Kulak. Kulak. Kulak itu kalau dalam bahasa Indonesia kulak. Kulak apa ya? Telinga. Kemudian L. Mata, telinga, tangan. Udah. Kulak ya, kulak. Oke. Okay. Danim, gus lerim. Gus mata. Kemudian ditambah ler, berarti mata-mata. Kemudian im. Jadinya mata-mataku, mataku gitu. Mataku juga bisa, mata-mataku juga bisa. Kan mata kan sepasang ya, ada dua ya. Kemudian kulak larem. Jadinya artinya apa kulak larem? Telingaku atau telinga-telingaku. Tapi normalnya kan kita ngomongkan telingaku gitu, udah paham gitu, sepasang gitu. Kemudian ellerim. Ellerim, ellerim. Gözlerim. Tangan-tangan saya, ya tangan-tangan saya, mata-mata saya. Apalagi tadi hidung, ke hidung. Telinga-telinga saya.
kurang lebih gitu. Tapi biasanya normalnya gitu. Kalau kita ngomong dalam bahasa Indonesia, enaknya ngomongnya kan langsung ngomong aja. Mataku, telingaku, tanganku, kayak gitu. Karena udah paham kalau itu sepakat. Tapi kalau dalam bahasa Turki, dia kan ada ininya, ada çoğul-ekinya. Gözlerim, kulaklarım, ellerim, gitu. Jadinya setelah isim, çoğul eki, kemudian baru ditambah kişi eki. Untuk yang ini. Oke, çoğul eki itu kan yang ler-lar gitu kan ya. Kemudian kişi ekinya, ya imbuhannya. Harmonisasinya. Berupa im atau im, kemudian in, yang itu yang akhirannya. Jadi, arkadasa perhatikannya itu. Kalau yang isimnya itu kan warnanya hitam. Kemudian yang çoğul ekinya itu warnanya biru di situ. Kemudian yang warnanya merah itu kişi ekinya. Nah, macam itulah. Nah, terus kenapa kok onlaran kosong, abla? Jadi untuk yang onlaran ini, dia itu mengikuti yang onun, harmonisasinya yang onun. Jadinya sama. Yang onun sama onlaran itu sama. Gözleri, kulakları, sama elleri. Onun sama onlaran sama. Kayak gitu. Oke, catat ya. Yang onlaran itu sama kayak onun. Untuk yang çoğul eki. Oke, sudah. Bisa lanjut tabla. Nah, ini nih yang perlu diingat. Jadi kalau ben irat manim, artinya kan saya guru ya, itu isim jumlah sih yang kemarin kita pelajari. Tapi kalau ilik eki, benim irat manim itu artinya guru saya. Itu yang Ben bilang. Jadinya supaya nggak salah paham, gunakan zamirnya, gunakan subjeknya. Supaya nggak salah paham. Kita bisa aja ngomong irat manim, kayak gitu. Tapi, untuk menghindari kesalahpahaman, gunakan zamirnya. Bebas sih mau kalian pakai mau enggak, tapi menghindari kesalahpahaman aja. Kemudian, senin evinde sama onun evinde, kan sama tuh yang tadi tuh. Di rumah kamu, di rumah dia. Nah, itu. Jadi penulisannya hampir sama, memiliki makna yang berbeda. Untuk menggunakannya, kalian bisa memakai subjeknya supaya lebih jelas. Gitu. Kecuali kalau kalian udah kalau lawan bicara kalian paham tanpa menggunakan subjeknya, maka tidak masalah, kayak gitu. Oke, yang ini perlu diingat ya. Tamam. Bisa lanjut tabelah. Oke, jadi ini ada jawab layalem, tapi kalian jawabnya nggak sekarang. Ben buat PR. Bahan buat PR. Jadi setiap satu orang itu memberikan contoh masing-masing untuk yang KT, kalau yang berubah nih, yang geng kecap nih. Enaknya berapa ya? Berapa kata ya? Tiap kolom. Oke. Masing-masing satu-satu aja deh. Tapi ingat, satu-satu itu yang nggak ada di PPT ini, yang nggak ada di file ini. Jadi kalian harus nyari, nyari di luar yang ada di file ini, yang kita bahas malam ini. Oke, kalian screenshot dulu. Itu kan ada cari kosakata yang mengandung huruf kecap, lalu ubah sesuai yang ada di kotak. Kalau tadi kan misalnya kan bebek menjadi bebeim, bukan bebekim. Kemudian yang... apalagi itu tadi contohnya, sampai lupa. Jadi kalian bisa tengok lagi. Nah, ini coba screenshot dulu. Jadi masing-masing membuat satu contoh, kemudian diubah. Jadi yang K1, yang T1,
yang C1, yang P1. Contoh dulu Abla, contohnya yang tadi. Coba Abla yang di-scroll lagi. Yang slide yang bagian istis nalar yang kecap. Yang kecap, 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 kecap. Nah, ini dia. Contohnya bebek, jadinya bebeim, bebein, bebei. Yang T berubah menjadi D, jadinya yurt, jadinya yurdum, yurdun, yurdu. Yang C, ilaj menjadi ilajem, ilacen, ilaje. Jadi PR-nya itu masing-masing satu aja, tapi dibuatnya semua zamir, jadinya benim sampai onlaren. Senang kali lah aku. Nah, kayak gitulah PR-nya ya. Oke, Ben ketik aja supaya kalian nggak pusing-pusing kali. Oke, sambil ngeliat PPT-nya. Deadline-nya sekarang hari apa sih? Sabtu, Ahad, sampai Senin lah ya. Sampai Senin. PR. Kalian screenshot dulu bagian soalnya itu. K menjadi G, udah sering ditambah. Kapan K menjadi G, Abla? Ah, tamam. Misalnya kalau K menjadi G itu, nanti, berikutnya. Jadinya tuh misalnya reng, reng menjadi rengi, kayak gitu contohnya. Bentar ya, ketentuannya itu mau Ben upload ya. Mau Ben maunya kalian tuh upload itunya. Jadinya dibuat Insta story. Alah, males Ben ngetik, Ben kasih tahu aja lah. Oke, catat baik-baik. Untuk PR-nya itu mengerjakannya itu dibuat Insta story. Dibuat Insta story terserah mau kalian ketik, mau kalian tulis tangan. Kalau mau buat video, wah lebih bagus sekali itu. Nah, ini PR-nya. PR-nya ini. Wahai Pamukkale, nah ini PR-nya. PR-nya yang ini ya. Nah, ketentuannya. Ketentuannya di-upload, dibuat di Insta story ya. Kemudian tag. ini Ben kasih tahu tag-nya, tag siapa aja. Tag yang paling utama itu adalah Instagram. Videonya baca. Terserah, sekreatif kalian, sekreatif kalian aja gitu. Mau tulis aja, mau ketik aja, mau buat video. Terserah. Tag Instagram. Instagram boleh. Kalau ada yang nanya tuh, kalau ada yang nggak pakai Instagram gimana? Kalau nggak ada Instagram, memang ada yang nggak punya Instagram, Abla. Oke, untuk yang nggak ada Instagram bisa store di Baskannya. Untuk yang nggak ada Instagram bisa store di ininya Baskannya masing-masing. Tapi yang punya ini tag-nya IG Izade ya. Tag IG Izade. Tag IG Ben. Yang mana sih IG-ku tuh? Snap WA. Sudah 12. Kemudian tag IG Baskanlar. Nah, ada tuh. Tag IG Izade, tag IG Ban, tag IG Baskanlar. Tag jadi yang pertama harus di-tag itu adalah tag Instagramnya Izade. Kemudian IG Ban, terus Baskanlarnya. Nah, untuk yang nggak punya Instagram, bisa langsung di Baskanlarnya masing-masing. Snap FB. Oke. Nah, ini bisa kalian share ya ke teman-teman kelas kalian yang lain. Ke teman kalian yang lain. Supaya mereka tahu gitu PR-nya apa gitu. Oke. Oke, jangan lupa tag IG Ijade, IG Ben, IG Baskanlarnya. Ben curiga ini jangan-jangan antar Baskanlar sama apa namanya? Sama pesertanya belum saling follow. Oke, presensinya udah apa belum, Abla?
Mantap lah, udah follow-followan. Presiden Turki boleh di-tag. Boleh, tag Erdogan, Pak Jokowi. Boleh, boleh. Oh, tamam. Ben ulang ya, tugasnya apa? Tugasnya yang ini nih, cari kosakata yang mengandung huruf kecap, lalu ubah sesuai dengan yang ada di kotak. Masing-masing satu. Misalnya yang K, contohnya satu. Yang T contohnya satu, yang C contohnya satu, yang P contohnya satu. Kemudian diubah sesuai harmonisasi vokalnya. Misalnya tadi bebek ya, menjadi bebeyim untuk yang on, zamir ben. Nah, itu seterusnya ben sampai zamir onlaren itu kayak mana? Bebeyim, bebein, bebei, kayak gitu. Iya, dibuat ke semua zamir. Bisa tulis tangan. Kecap itu singkatan. Bisa tulis tangan, bisa ketik aja, kemudian bisa buat video kalau mau. Kalau kalian mau baca sekalian, boleh. Yang minta ulang materi, tengok di YouTube ya guys. Oke. Okay. Apa ini? Iya, memudahkan aja. Jadinya ada E-nya itu mudahkan aja. Kecap gitu, supaya diingat gitu. Oh, ini kecap, kecap, kecap gitu. Tugasnya ini. Ben ulang sekali lagi ya. Tugasnya yang ini nih. Kalian tengok di layar, di screen-nya. Tugasnya ini. Cari kosakata yang mengandung huruf kecap, lalu ubah sesuai yang ada di kotak. Untuk melihat contohnya, kalian bisa lihat istisnalarnya yang bagian ielik eki, ile kecap itu. Nah, itu. Itu nanti akan ada contohnya di situ, ada bebek, ada yurt kayak gitu. Ada ilaj, ada kitab. Kayak gitu. Ah, tamam. Jangan lupa di screenshot nanti untuk apa namanya? Presensi, jangan lupa screenshot ya. Jangan sampai ada yang bilang lupa presensi. Pokoknya jangan lupa screenshot, screenshot, screenshot. Mam, untuk PR-nya bisa Arkadasar share ke teman-temannya, ke grup masing-masing. Ya, story-nya jangan di close friends ya. Jadi harus semuanya. Wah, ada yang mau buat hari ini? Boleh, boleh. Mau buat hari ini lebih keren lagi tuh. Boleh, boleh. Terakhir Senin ya. Terakhir Senin loh ya. Terakhir Senin. Tamam. Enggak mau. Harusnya terakhir Senin pokoknya. Terakhir Senin pukul 00.00. Pukul 24.00. Sekreatif kalian mungkin. Ya pakai nama lah. Harus pakai nama apa, Abla? Nama apa maksudnya? Formatnya nama kelas sama nama kalian gitu. Nama kalian, nama kelasnya. Nggak ada jam 5.00. Iya, nama kelas, nama kita. Nama kita apa nama kalian? Kita, kamu kita aja. Kenapa jadi ngerjain tugasnya, aku enggak. Sebenarnya dari kosakata mengandung huruf kecap bukan snap ke, tapi zada lah sekarang kumpulan kemasukan. Doru, ama tambahin tag nama, nama format nama kalian dan nama kelasnya. Eh, zada tag masukan lar. Eh, tag IG band juga Bambang. yang koreksi siapa? Pakai jalur ini telepati gitu. Senayang gitu. Satu kelas nggak boleh ada yang sama ya. Nggak boleh sama namanya. Eh tapi kosa katanya terbatas. Tapi setidaknya urutannya tuh pasti berbeda. Masanya udah beda lah ya. Nah itu udah bento-bento. Yang Juanda underscore 12. Iya di Instastory ya. Kalau mau buat di. Kerja kelompok. Kerja kelompok. Ya jangan.
kalau sama kebetulan ya nggak apa-apa. Follow back abla Anis. Ya, yeah, Ben selalu mau follow back orang-orang yang follow Ben. Nanti tapi. Ya, tag IG Baskarlarnya ya. Baskarlar kelas kalian masing-masing. Tamam. Baskarlar kelasnya kalian masing-masing. Nanti jangan sampai nyasar ngetag Baskan kelas lain. Oke, jadinya yang di-tag itu adalah Instagramnya Izade, kemudian tag IG Ben, kemudian tag IG Baskanlar. Baskanlarnya semuanya, Baskanlarnya kalian. Nanti kalau misalnya belum tahu Instagramnya Baskanlarnya kalian, bisa tanya di grup. Jangan kerja kelompok lah, kerja sendiri-sendiri. Gitu. Tuh udah Ben tulis kalau punya Ben. Di Facebook nggak usah ya, semua Baskanlar. Ya Allah, sampai tenggelam. Ini loh yang di apa namanya di IG Meita Sabila itu udah bener tuh. Jadinya tag IG Izade, tag IG Ben, nah sama IG Baskanlarnya. Satu Baskan aja boleh ablah. Nawar. Satu Baskan, kalau bisa semua Baskanlar ya. Jadinya saat nanti Baskannya sibuk atau enggak sempat buka Instagram, kan Baskan yang ini kan bisa ngecek kayak gitu. Kayak gitu. Sendiri-sendiri, enggak kelompok. Mana ada kelompok? Enggak ada kelompok. Tamam. Nama sesuai format di Edmodo. Nama lengkap sama kelasnya. Udah. Kalau yang nggak punya Instagram, catatan. Untuk yang nggak punya Instagram, bisa langsung kirim ke baskannya masing-masing. Untuk yang nggak punya Instagram. Tapi kalau yang punya Instagram, di Instastory. Janganlah. Kalau belajar sama-sama nggak apa-apa, tapi kalau mengerjakan, bukan, nggak perlu ganti nama IG. Siapa bilang nama IG diganti? Maksudnya di tugasnya itu ditulis namanya. Misal nih, nama Fian Juanda, kelas dari apa? Nah, habis itu tugasnya apa gitu? Kayak gitulah kurang lebih. Jelasin sekali lagi deh. Jelasin sekali lagi. Jadi tugasnya itu bisa ditulis tangan, kemudian bisa diketik, atau bisa kalian langsung buat video kalau kalian mau buat video karena males ngetik atau males nulis gitu. Kayak gitu ya, kurang lebih. Oke, Arkadashlar. Udah ya, udah paham ya tugasnya ya. PR-nya udah paham ya. Jangan lupa absen. Oke, jadi gini ya. Intinya gini, saling jujur-jujuran aja sama diri sendiri. Jadi kalau mau ngerjakan itu, kerja sendiri sesuai dengan apa namanya kemampuan sendiri, jangan nyontek punya temannya, kayak gitu ya. Toh pun nanti ada sama karena ketidaksengajaan, ya nggak apa-apa. Kan ceritanya kan kalian kan nggak kerja sama. Udah itu aja, fokusnya di situ. Kalau ada unsur kesamaan karena ketidaksengajaan, nggak apa-apa. Tugasnya gampang. Oke, Abla, ada yang minta contohnya tadi tuh. Di slide yang bagian, apa namanya, stisnalernya. Yelik Eki, Yelik Kecap. Ini masih mau ditengokin. Judulnya Yelik Eki, imbuhan kepemilikan. Milikku, miliknya, milikmu. Kayak gitu.
Oke, yang penting kalian udah screenshot ya. Nanti masalah apa namanya? Masalah dia nggak bisa ini hubungannya masing-masing. Atau enggak, kalau memang benar nggak bisa, nanti bisa dikirim ke basecamp masing-masing. Bukti screenshotnya. Yang penting kalian udah bener-bener nge-screenshot. Atau enggak pakai ini yang lain. Pakai Serum atau pakai website yang lain, website. Pakai browser yang lain. Pakai Google Drive. Oke, teman ya. Oke, alhamdulillah udah selesai akhir-akhir. Ini Ben menganggapnya bukan tugas tapi ini adalah PR ya. Ini di screenshot aja akhir-akhir untuk yang ngilik Eki, ngilik kecap. Deadline-nya sampai hari Senin ya. Abla, biasanya PPT itu di up sama di grup di Edmodo itu hari apa? Edmodo. Biasanya malam langsung di Biasanya malam langsung di apa? Di apa? Iya. Yeah. Ini kan udah pas dari cuman yang tadi. Ini kan udah pas dari cuman yang tadi. Yang ini doang ya tadi. Dibenerin. Yang ini doang ya tadi. Yang jumhur bashkan itu. Dia pakai U biasa kan, bukan U kan? Abis. Imbuhannya ada yang salah gak ya? Gak ada ya? Insya Allah aman. Tamam. Udah aman ya. Yang mau buat malam ini juga boleh. Full nanti. Jadi kalau ada yang bingung, lihat lagi. Streamingnya. Streamingnya. Panjang kok waktunya sampai hari Senin, Senin besok tapi. Sekarang udah hari Sabtu, Ahad, kemudian Senin. Untuk yang belum paham PR-nya ya, apa? PR-nya itu, jadi kalian membuat contoh ya, membuat yang bagiannya kecap itu, masing-masing satu. Nah ini, masing-masing satu. Selain kata yang ada di sini. Ini kan bebek, yurt, ilaj, kita kan udah kepake. Jadi selain itu, kalian pakainya. Dan itu semua zamir. Nah ini, di screenshot. Di screenshot. Tamam, boleh lift. Oke, sekarang kita tutup dulu ya dengan bacaan Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi tugasnya itu, PR-nya itu di up di Insta Story, tag IG Izade, kemudian IG Bashkanlar kalian, kemudian tag IG Ben. Udah Ben ketik tuh di situ. Mana tadi? Mana ya? Ah, ini dia. Ya, tamam. Sudah ditutup, Pak. Tamam, dah syekh kepada Marka Dashlar. Haftaya Gyurus-Gyurus. Jangan lupa isi absen ya. Oh ya, Yaren ya. Ada ini YouTube udah bisa langsung lihat. Ini mau di stop nggak? Udah masih ada pertanyaan nggak? Kalau udah nggak ada pertanyaan, ini bisa di stop dan bisa langsung ke share di YouTube. Gimana, Abah? Ada yang ingin tanyakan lagi atau ingin tambahkan? Ya, tugasnya aman. Udah ya. Nanti yang teman Arka Dasar yang udah benar-benar paham mengenai PR-nya bisa di-share ke ini, ke grup kelas masing-masing ya. Supaya teman-teman yang lainnya tuh paham tugasnya apa. Dah itu. Tamam, tersyukur dari
Syukur dari mana Abla yang selalu menemaniku. Selamat malam. Kalem, kalem. Baiklah. Ini ya, Eki ini materi baper. Kepemilikan. Siapakah milikmu? Nanti nanti ini pada disinter panggilan sayang semua, was aja. Imbuannya band semua, aduh. Nah ya ini. Terus nanti nanti ada yang ngetek ini ya doinya lagi di IG. Tidak. Gitu kan. Jangan ya. Nanti doi kalian diambil sama yang lain. Jangan ditek, jangan dipamerin. Jangan dipamerin dulu lah. Ada bibit-bibit ini perebut nanti. Tadi udah penutupan Abla ya? Udah. Dan tinggal itu dari apa? Abla tadi ngebuka nggak sih? Gimana? Abla tadi ngebuka nggak sih? Apa tadi Aizah Abla yang ngebuka? Enggak, Abla yang buka tadi, Abla yang doa. Tadi yang salam pertama. Iya, Abla ya. Ya baca Aizah Abla. Ben baru selesai sholat itu tadi. Ben, stop live stream dulu ya. Biar mereka langsung menalin. Ya. Oke. Okay. Syukur ya dari Marka Dasnar. Kalau ada pertanyaan, ada yang mau di-sharing, boleh stay di sini ya. Atau... Kalau mau live,